Guys, pesawat tempur dan helikopter membawa bendera raksasa dalam upacara hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76 guys. Menarik sungguh guys. Jom kita saksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi di Tengkuruk Channel guys. Apa kabar anda yang menonton video ini? Selamat datang saya ucapkan kepada anda yang bertandang ke channel ini. Dan tidak lupa juga kepada ada yang sudah subscribe ini channel. Terima kasih, selamat bergabung. Salam silaturahim, salam serumpun, salam persaudaraan daripada saya guys untuk anda semua yang menonton video ini. Walau di mana juga anda berada, saya mengharapkan dan mendoakan agar apa yang diniatkan di dalam hati itu, semoga Allah perkenankan segala niat-niat untuk kebaikan terhadap diri kita guys semua ya, khususnya kepada yang menonton nih dan pada diri saya juga. Jadi guys, kepada anda yang baru ke channel ini, untuk makluman anda, ini channel adalah channel berbentuk video reaction. Jadi dalam channel ini banyak video yang saya buat reaction guys, terutamanya banyak kepada negara Indonesia. Jadi kalau anda berkesempatan guys, bolehlah tengok channel ini, tengok-tengok mana yang anda rasa bersesuaian, bolehlah anda tengok ya. Jadi pada kali ini guys, saya mau react satu video yang bertajuk tajuknya guys sungguh luar biasa guys, yaitu atraksi ya, atraksi pesawat tempur dan helikopter membawa bendera raksasa upacara hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76 yang ini berlaku pada 17 Agustus kemarin guys. Dan hari ini saya sempat react guys, ini juga berkesempatan juga guys, disebabkan saya ada juga react tentang mengibarkan jalur merah putih tuh guys, yaitu bendera merah putih. Saya ada react di channel ini dan di situ banyaklah mensuggest untuk saya buat react tentang video ini. Jadi guys, jom kita saksikan video ini, macam mana dia punya keadaan jet tempur ataupun pesawat tempur dan helikopter ini dia membawa bendera guys, macam mana rupanya guys. Jom kita saksikan video ini. Tapi sebelum tu, untuk makluman anda, ini video saya tengok daripada channel Better Rindo ya, Better Rindo, yaitu berita terbaru Indonesia. Jadi kepada anda yang menonton video ini, bolehlah ke channel dia dan jangan lupa untuk like, komen dan juga subscribe. Jadi guys, jom kita saksikan video ini sama-sama, kita reaction sama-sama. Di akhir video nanti saya bagi sedikit komen. Jadi dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, jom kita saksikan video ini sama-sama guys. Fly past pesawat tempur TNI Angkatan Udara. Suara ini juga kemarin saya dengar guys. Dia rasa macam, oh saya memang tersentap guys suara itu. Macam mana dia buat? Hadirin yang berbahagia, ini ketika penuh rasa bangga pada 17 Agustus nih guys, akan melintas tepat di hadapan kita. Wow, jet tempur guys. Formasi pesawat tempur TNI Angkatan Udara. Oh ini banyak jet tempur nih kan. Apa nih, SU-35 kan nih, untuk memperingati wow hari kemerdekaan Republik Indonesia. Wow, ada Bapak Jokowi dalam cantik pakaian durang ini guys. Terdiri dari 8 F-16 Fighting Falcon. Oh, pakaian tradisional nih. Arrowhead Formation. Wow, mana benderanya? Sebagai flight leader dari Garuda Fly. Garuda Fly. Letko penerbang Agus Dwi Aryanto. Oh, Agus ya. Alumni Akademi Angkatan Udara tahun 2002. Oh, ini yang dalam keseharian. Oh, gini pula rasa dalam kapal terbang guys, yang komandan skuadron udara di laju dengan kemampuan personel dan berbagai alutsista canggih. Berapa yang biji ini kapal terbang nih, kapal Tentara Nasional Indonesia tempur nih, siap menjadi angkatan perang yang disegani di kawasan serta siap menjaga kedaulatan siap dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Formasi pesawat tempur yang terdiri dari 8 F-16 Fighting Falcon. Oh, semua akan ada melintas bendera-bendera dan melakukan Indonesia nih, manuver guys. Bombers pada ketinggian 1000 kaki di atas permukaan laut. 1000 kaki dari permukaan laut di hadapan hadirin sekalian. Seluruh pesawat tempur ini
diterbangkan oleh perwira penerbang terbaik bangsa yang berjiwa kesatria, militan, loyal, dan profesional. Hadirin yang kami hormati, acara gini, guys. Marilah kita dengarkan ucapan selamat yang akan disampaikan secara langsung dari kokpit pesawat tempur F-16 Fighting Falcon Tentara Nasional Indonesia. Di jalan. Aduh, guys. Elang-elang angkatan udara. Dia bercakap kan ini? Penjaga tanah air. Dia live ini. Dari ketinggian 1000 kaki mengucapkan selamat ulang tahun ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2021. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Salam swabuana bangsa. Merdeka. Merdeka. Saya suka, guys. Dia punya upacara nih, guys. Dari atas awan, guys. Di atas apa nih? Di udara memberi ucapan ucapan selamat Hari Merdeka ke-76 untuk Republik Indonesia. Suasana ni memang hebat nih, guys. Tapi apakan daya masa pandemik nih. Jadi jom kita saksikan macam mana bendera ini dikibarkan, guys. Jadi jom. Oh, ini ya. Rasanya macam 8 jet tempur. Oh ni. Oh, dia lintas lalu di berpecah. Ngam-ngam di Istana Negara. Oh, Bapak Jokowi pun menyaksikan sama-sama. Mana jet tempurnya nih? Ini yang bendera kemarin nih, dorong ke sana. Fly past helikopter pembawa bendera merah putih nih. Berukuran 20x30 meter. Dia punya suara. Hadirin yang kami hormati. Oh, ini. Wow. Sesaat lagi nampak, sudah akan nampak. Kita saksikan bersama momen bersejarah di Hari Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masya Allah, guys. Dan dapat kita saksikan datang dari sebelah kiri podium. Tengok, guys. Nusantara Flight yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Ahmad Mauludin Mulyono, alumni Akademi Angkatan Udara tahun 2002. Oi, cantik, guys. Hadirin yang berbahagia, kita sambut Nusantara Flight dengan Giant Flight Formation. Oh, bendera raksasa diterbangkan sini, guys. Keseluruhan rangkaian formasi helikopter ini, ini merupakan bukti nyata sinergitas Tentara Nasional Indonesia. Dirgahayu 76 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2021. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Tengok dia melintasi kota di mana nih ya? Di Jakarta kan nih. Indonesia lah yang pastinya. Oke, guys. Itu saja untuk 4 video nih. Saya rasa betul-betul teruja dengan sambutan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76 nih, guys. Walaupun dalam keadaan pandemik, tetapi masyarakat Indonesia ataupun pemimpin negara mengambil pendekatan seumpama ini untuk menyambut hari kemerdekaan untuk Republik Indonesia. Walaupun dalam keadaan tidak ramai, tetapi dalam media sosial, dalam video YouTube, banyak ini video-video yang saya nampak, dan saya rasa tertarik dan rasa teruja dengan pendekatan yang diambil oleh negara Indonesia ni. Semata-mata semangat kemerdekaan tu, guys. Semangat kemerdekaan, cinta pada negara Indonesia tu ada, guys. Jadi untuk kali ini saya rasa begitu hebat dan luar biasa. Sungguh pun dalam keadaan pandemi, ya, guys. Inilah usaha-usaha pemimpin-pemimpin negara Indonesia untuk menyemai dan menitipkan rasa cinta kepada negara tu. Pandemik ni bukan penghalang untuk rasa cinta terhadap negara Indonesia, ya. So, itu saja untuk kali ini. Bagaimana pandangan kalian berkait dengan video ni? Bolehlah komen di bawah. Jadi, walaupun sudah limpas sehari 17 Ogos, saya mengambil kesempatan juga, guys, untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Merdeka ataupun ulang tahun kemerdekaan untuk Republik Indonesia yang ke-76 pada 17 Agustus kemarin, guys. Jadi itu saja daripada saya. Mohon maaf kalau ada terkasar bahasa dan juga tersilap kata. Saya ucapkan selamat menyambut bulan kemerdekaan
hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76. Merdeka, merdeka, merdeka Indonesia. Salam serumpun, salam silaturahim, salam persaudaraan daripada saya, negara Malaysia, untuk anda semua guys yang menonton video ini, khususnya warga negara Indonesia semua guys, walau di mana juga anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di video akan datang. Jangan lupa guys, like, komen dan juga subscribe Tengkuruk Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video akan datang. Bye.